Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam ini sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan. Ini adalah saudara kita yang dia sudah mu'alaf, yang beberapa minggu lalu masuk Islam, dan kini datang lagi ke tempat kami yang ada di Halmahera ini. Dia dari jauh, lumayan perjalanan di sini, ya sekitar di hutan-hutan yang ada itu. Dan datang malam ini ternyata pengen belajar agama lebih lanjut lagi. Kita ngobrol sebentar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya sekarang? Alfat. Alfat, masya Allah namanya Alfat. Sebelumnya namanya siapa? Citro. Citro. Citro mas. Namanya Citro. Nah, sekarang nama hijrahnya dalam Islam itu Alfat. Gimana perasaan masuk Islam? Perasaan lebih baik, so tidak punya beban pikiran. Ya, rasanya katanya lebih baik, lebih senang dan tidak ada beban. Alhamdulillah Robbal ini ya, juga perasaan yang tidak dibuat-buat, perasaan sendiri. Terus kedepannya pengen seperti apa di Islam ini? Ya, intinya yang penting kedepannya itu bisa lebih paham lagi agama Islam. Ya, ini Alfat ini dia menginginkan dirinya ketika sudah masuk Islam pengen belajar lebih lanjut. Dia juga pernah kontak-kontak dengan saya. Dia nyatakan pengen belajar Islam lebih lanjut lagi, pengen memperdalam Islam setelah masuk Islam ini. Insya Allah kita akan sama-sama bimbing, semoga menjadi Muslim yang baik intinya nantinya, dan bisa juga mengajak saudara-saudara yang lain yang ada di keluarganya atau yang di hutan ataupun yang di mana saja, dia bisa ajak untuk sama-sama memperkenalkan Islam. Islam ternyata indah dan bisa membuat orang semakin jadi lebih baik. Insyaallah gitu ya. Insyaallah. Ini malam ini malam yang menyenangkan, Alfat. Dan alhamdulillah ini ada titipan dari orang baik. Baju-baju muslim ya, kalau kita akan berikan. Ini ada kain sarung. Nah, kemarin belum sempat kita berikan hadiah kain sarung ini. Ini untuk Alfat. Juga ada baju-baju ya. Ini dari orang-orang baik ini. Sisanya untuk kita berikan. Bisa pakai sembahyang toh? Pakai sembahyang, sholat. Nah, ini sarung ini cuma dokumen satu ini, satu ya. Kain sarung sholat ini untuk apa namanya kebaikan Alfat, dan orang-orang muslim juga sangat senang ketika ada orang masuk Islam, dia selalu pasti memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara. Nah, ketika dia sudah berusaha syahadat, mengucapkan kalimat syahadat, maka otomatis dia menjadi saudara bersama yang saling membantu, saling menolong antaranya sesama muslim itu. Insyaallah ini. Insyaallah pasti. Dan tahan ngana bisa. Nanti bisa titip untuk bebek keluarganya yang lain. Ini ada apa ini? Ah, ini apa ini? Oh ini mungkin untuk. Itu gantung-gantung apa nam? Oh ini untuk cewek tapi. Nah, kasih apa ya? Senang ini. Ini kaos-kaos lagi ini ya. Ada kaos-kaos. Terima kasih juga ada orang baik yang selalu memberikan bantuan baju-baju ini kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah pedalaman Halmahera. Dan ini kami laki-laki sangat terbantukan dengan adanya baju-baju, walaupun banyak pakai tapi ini sangat-sangat bagus. Nah, ini baju-baju, oh keren, mantap ini ya baju-baju, masya Allah. Ya. Bagus-bagus itu, bagian-bagian sholat. Sholat, bagian bisa untuk kerja yang lain ini. Ada kaos-kaos lagi. Ini boleh. Bagus itu. Iya. Kainnya dingin. Boleh lagi, terima kasih ya. Untuk semuanya. Ini ada, apa namanya? Sajadah. Sajadah untuk sholat, alhamdulillah. Ya lagi-lagi terima kasih kepada muslim atau teman-teman yang lain, para dermawan yang sudah juga memberikan baju
yang baik ini untuk saudara kita mualaf yang baru ini. Pada malam hari ini sangat menyenangkan insya Allah. Ya. Insya Allah. Ini yang lain pokoknya. Alhamdulillah. Bagi sama keluarga yang lain ini masih banyak, karena kalau dibongkar-bongkar juga ini nanti tinggal pilih-pilih sendiri. Ini juga cukup banyak nih. Ada kain sarung lagi di sini. Kain sarung, baju sholat lagi, kain sarung apa bagus. Kita nanti bagi dipakai sendiri atau bagi keluarganya yang lain. Keluarganya yang lain di juga. Hutan kah yang di mana atau di kampung bisa dibagikan. Ini bajunya bagus. Alhamdulillah lagi, terima kasih semuanya. Nah, ya, kita tadi mana nih? Salaman dulu. Coba bismillah. Ini ya, ada kain sarung dan lain sebagainya. Ada saja dah insyaallah. Oke. Terima kasih semuanya laki-laki. Dan intinya pada malam hari ini kedatangannya beliau ini ingin belajar Islam lebih lanjut. Ini kita terus belajar, dan ini lagi-lagi adalah mualaf yang baru sekitar satu mingguan yang lalu yang masuk Islam dengan kita semuanya.